Kau juga yang memilih aku. Kau juga yang membantu. Haji Dharma Tenda. Halo, assalamualaikum Bu Haji. Biasalah Bu Haji, lagi di rumah ini. Persiapan ini buka puasa. Ada apa ini Bu Haji? Tumben nelpon. Bukan menagih hutang kan? Bukan. Saya sudah sedikit panik tadi. Hampir saya berubah jadi operator. Nomor yang Anda tuju sedang pura-pura tidak kenal. Aduh, ada apa ini Bu? Bukber? Reunian? Nanti sore? Really? Saya baru tahu infonya. La ilaha illallah, iya ya Bu Haji. Saya baru ingat, astagfirullahalazim. Iya Bu Haji. La ilaha illallah, iya. Insya Allah saya hadir. Iya, saya dulu siapkan ini makanan untuk anak-anak. Kalau begitu Bu Haji ya. Iya Bu Haji, mari Bu Haji. Wow. Waalaikumsalam. Oh, ternyata nanti sore ini saya ada bukber dan reunian. Saya baru ingat, aduh, saya mau memasak apa ini? Oh, oseng-oseng marmut saja. Guys, kita mencoba-cobakan ya. Bisa makan sepuasnya sambil dikipas-kipas uang 5 miliar rupiah. Itu memang nikmat dan lezat kok sih, tapi jawabannya bukan itu. Apa jawabannya? Jadi, bis-bis apa yang enak? Jawabannya adalah biskuit. Detik waktu terus berjalan. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh indah teka-teki, Bu Koci. Aku sudah pulang, sudah masuk hari ini. Mau buka puasa.
Oh iya ya, kayaknya roketku juga sudah menjemput sih. Oh, kalian sudah mau pulang? Ya sudah deh, semoga nanti kalian sampai dengan selamat ya, dan selamat berbuka nantinya. Sampai jumpa lagi, Tade. Detik waktu terus. Kenapa jilbabnya Mama membenjol seperti itu, Ma? Membenjol? Ini terlihat trendy nih. Terlihat cantik. Tidak bagus dilihat. Seperti punggung onta yang keseleo. Mama pernah pergi arisan itu. Makanya Mama yang paling lusu, yang paling kucel, yang paling tidak trendy. Jadi Mama ini maksimalkan yang tampilannya Mama seperti ini. Lagi pula ini nanti acara bukan acara biasa. Seluruh teman SMA-nya Mama datang untuk bukber. Selain bukber, sekaligus reunian. Reuni? Hahe. Apakah hahe? Mama mau pergi dulu bukber ya, sama reunian. Mama mau pergi dulu. Kamu buka puasa di rumah dengan Kak Yol. Mama sudah memasak di situ ya, oseng-oseng marmut. Iku lagi. Tidak usah dulu ikut, nah. Ini cuma sebentar ini acara reunian dan anunya, bukbernya. Tidak usah ikut. Dikira Kiowo begitu? Jangan mengikut, nah. Tidak usah ikut. Tidak ada anak istri yang ikut. Nanti ada polisi tentara. Di situ ada. Nggak usah ikut. Apa dah? Ini benjolnya Mama hampir longsor. Tidak usah ikut, Tabe. Tidak usah ikut, nah. Kamu datang saya nanti repot-repotkan Mama. Nggak usah ikut. Kau buka puasa saya di situ dulu sama Kakak Yole. Misalnya itu Kakak Yole di dalam. Ini adikmu mau lagi ikut ke reuniannya Mama. Mama mau pergi reunian sama bukber teman SMA-nya Mama. Ya udah sih Mama, bawa dia aja deh. Terus kamu bagaimana? Mau ikut juga? Enggak usah Mama, enggak usah ajak aku. Silakan ajak Tabe saja, anak bungsu Mama. Enggak apa-apa, aku buka puasa sendiri juga enggak masalah. Ya sudah. Berganti baju situ cepat. Let it go. Mana ini Haji Dharma Denda? Hei itu, Ibu Haji. Detik waktu. Ibu, sini cepat Bu. La ilaha illallah Ibu Haji. Ya Allah, dari tadi saya menunggu di sini. Makin beautiful ya. Masa sih Bu? Kenapa kalau saya bercermin malah semakin mirip toke? Really? Ibu ini yang makin cantik, benjolannya mempesona. Padahal mereka berdua saling berdusta. Terus yang mana yang lain Bu? Ya belum datang Bu, biasalah. Ibu-ibu siapkan dulu masakan untuk suami dan anak-anaknya. Tapi kita benar-benar matching ya Bu. Untungnya ada dress code ya. Saya baca di grup. Dress code warna biru suram dengan jilbab benjol. Ini siapa si kecil? Iya Bu, ini yang bungsu. Tabe. Salam dulu sama Anu, Tante. Oh, namanya Tabe. Halo Tante. Lucu sekali ya Bu. Ingin rasanya kuseruput kepalanya? Tidak nak, tidak. Sudah kelas berapa ini? Sudah S2? Masih SD Tante, astagfirullah. Langsung S2.
Oh, iya. Lucunya ya. Anak pertamanya ibu yang mana? Kenapa tidak datang? Kakaknya ada di rumah. Kakaknya sudah besar, sudah kuliah. Dia tidak mau ikut, biasa. Anak muda, anak remaja. Tidak mau gabung sama kita-kita ini. Saya dengar-dengar anak pertamanya ibu ini ganteng. Andai bisa saya jodohkan dengan anak saya. Anak saya seumuran anaknya ibu yang pertama juga. Seumuran. Oh, iya kak bu. Kenapa tidak mau jodohkan saja sama Yol? Mau banget sih bu. Tapi nama anak saya Rahmat Haryanto. Tidak usah bu, ternyata tidak bisa, memang tidak cocok bu, tidak ditakdirkan. Tidak usah. By the way, ibu ingat tidak momen-momen kita waktu zaman sekolah? Saya ingat bu, ingat betul waktu kita berdua mengocok-ngocok comberan. Seru sekali bu, saya kenang sampai sekarang. Seru sekali ya. Banyak sekali pokoknya kenangan di zaman-zaman SMA. Biasa bu, masa-masa paling indah di dunia, in the world, in the universe, forever, ever, 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 ever. Bu, ever, pokoknya. Mana ya ini yang lain bu? Aduh. Itu Hajar Abang. Detik waktu. Halo bu. Di belakangnya juga sudah ada ya, Hajar Nurmiati. Detik waktu. Hei bu. Hajar Madrul. Detik waktu. Halo bu. Hajar Braketek-ketek-ketek-ketek. Detik waktu. Hajar Cahaya Berkah Utama. Sini ke bu. Detik waktu. Sudah mulai rame ini ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Siapa lagi nih yang datang? Hajar Nur Bisbah Misbatul Wa'ini Belser Bada Gada Gonggeng Gonggeng Gonggeng. Hoi, sini bu. Detik waktu terus. Are you ready? Reunian ini adalah keputusan yang sangat saya sesali di dunia.